Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa ala habibina Muhammadin mustafa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim khatamin nabiyyin sayyidil awwalin wal akhirin la nabiyya ba'da. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, memberikan kepada kita kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi. Sebanyak yang banyak kita baca di dalam kitab selalu berjudul kisah 25 nabi dan rasul. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tauhid seperti kitab Fathul Murid, begitu pula kitab Aunul Murid, Syarah Jauhar Tauhid, di situ disebutkan bahwasannya jumlah nabi itu sangat banyak. Ada pendapat yang mengatakan sekitar 124.000 jumlah nabi. Ketika saya berada di Hadramaut berziarah, berkeliling di sana, ada saya lihat nabi namanya Nabi Jarjus, begitu pula Nabi Hadun di Dau'an, anak daripada Nabi Hud alaihissalam. Begitu pula yang masyhur kita dengar Nabi Khidir alaihissalam. Ternyata jumlah nabi itu sangat banyak sekali. Sedangkan jumlah rasul itu berkisar ada sekitar 313. Jumlah nabi ada berkisar 124.000 nabi. Dan nabi ini yang paling banyak adalah keturunan dari Nabi Ishaq alaihi salam. Nabi Ishaq punya anak bernama Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub alaihi salam punya anak Nabi Yusuf, Bunyamin dan anak-anak yang lainnya. Semuanya itu kebanyakan menjadi para anbiya sampai Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita ini hanya silsilahnya satu, yaitu dari Nabi Ismail alaihi salam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini akan saya sampaikan kepada hadirin tentang kisah Nabi Samson alaihi salam. Samson, kita dulu sering mendengar di televisi Samson, salah satu sosok orang yang sangat kuat, badannya kekar, tenaganya kuat. Tetapi pada kali ini akan saya sampaikan kepada hadirin kisah Nabi Samson alaihissalam, nabi dari kalangan Bani Israel. Kisah ini kalau kita lihat ada di dalam kitab namanya Qisasul Anbiya, di situ dikupas tentang kisah Nabi Samson kalau bahasa Arab, kalau kita bahasa kita namanya Nabi Samson alaihissalam. Ternyata hadirin, kisah Nabi Samson ini hampir sama dengan Samson yang kita lihat di televisi, dengan sosok tubuh yang kekar, badan yang kuat. Bahkan dikatakan di dalam kitab itu Nabi Samson alaihissalam berperang berjihad melawan musuh dengan seorang diri saja. Musuhnya kocar kacir habis hadirin. Rantai dibeginikannya putus, ditombak enggak mempan, sampai musuhnya kocar kacir lari tunggang langgang hadirin. Padahal Samson ini hanya sendirian. Subhanallah, Allah berikan kelebihan berupa kekuatan yang sangat kuat kepada Nabi Samson alaihissalam. Singkat cerita, raja yang sebagai musuh Nabi Samson ini kewalahan menghadapinya. Lalu raja bermusyawarah kepada para perdana menterinya, kira-kira apa kelemahan Nabi Samson alaihissalam ini.
pasti punya kelemahan. Lalu salah satu dari utusan raja diutus dengan membawa emas, membawa perak, berlian, intan untuk membujuk istri Nabi Samson alaihissalam. Kira-kira apa kelemahannya? Wahai perempuan, coba kau tanya dengan suami kamu itu, apa kelemahan suami kamu itu? Nanti kalau kamu tanya, kalau kamu dapat apa kelemahannya, kami akan berikan hadiah berupa emas satu kotak. Lalu istrinya pun tergiur. Singkat cerita, di malam hari sebelum tidur, istrinya membujuk, wahai suamiku, engkau ini sangat kuat, tubuh kamu kuat, kira-kira ada enggak kelemahan engkau? Awalnya Nabi Samson tidak mau menceritakan, tapi karena dibujuk oleh istrinya, Samson mengatakan, ya, kelemahan saya adalah kalau rambut saya ditarik, maka kekuatan saya akan hilang. Singkat cerita, istrinya pun diam-diam di saat suaminya tertidur, ditarik satu rambutnya. Lalu keesokan paginya disampaikan kepada utusan raja bahwasannya kelemahannya adalah bulu rambutnya ditarik dan aku sudah menariknya. Maka keesokan harinya perang pun dimulai. Samson dengan gigih berani melawan musuh, ternyata sekarang kalah hadir. Kekuatannya hilang, dirantai dia, rantainya tidak putus, ditombak bisa. Maka Samson ini pun dibawa ke kerajaan, diikat di antara dua tiang tangannya dengan rantai hadirin. Lalu Nabi Samson alaihissalam pun tidak putus asa, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tolong kembalikan kekuatanku ya Allah. Lalu dikembalikan kekuatannya, ditarik kedua tiang tadi, putus, lalu robohlah kerajaan sehingga orang-orang yang tinggal di dalam kerajaan semuanya mati hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan salah satu daripada sebab turunnya Lailatul Qadar yang sering kita dengar di bulan suci Ramadan, di situ salah satu motivasi bagi kita sebagaimana kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ternyata asbab daripada turunnya ayat ini, sebabnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabatnya bahwasanya di zaman dahulu ada satu orang pemuda mampu berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala selama 1000 bulan lamanya. Ternyata sebagian ahli tafsir mengatakan maksud daripada pemuda ini adalah Nabi Samson alaihissalam. Ketika para sahabat mendengar kisah ini, para sahabat merasa iri. Kenapa? Karena kita tidak mampu dengan umur 80 tahun lebih berjihad di jalan Allah. Orang terdahulu umurnya panjang-panjang sampai ratusan tahun, tapi di zaman kita umurnya pendek-pendek. Mustahil kita bisa berjihad mengangkat pedang dalam jangka waktu 1000 bulan lamanya. Sebab daripada para sahabat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menghibur mereka dengan menurunkan ayat, inna anzalnahu fi laylatil qadar, laylatu ma adrakama laylatil qadar, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu kisah yang ada di dalam kitab Qisasul Anbiya, kisah Nabi Samson alaihissalam. Dan mungkin barangkali film-film yang kita lihat tentang Samson itu kemungkinan itu salah satunya diambil dari kisah ini, karena dilihat dari isinya ceritanya hampir mirip-mirip hadirin. Sama-sama kuat, tubuhnya kekar, dapat mengalahkan berbagai macam musuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah salah satu kisah pertualangan Nabi Bani Israel yang bernama Nabi Samson alaihissalam. Dan mudah-mudahan dengan kisah ini ilmu pengetahuan kita semakin bertambah, sebab yang namanya Nabi itu sangat banyak sekali. Seperti yang saya katakan tadi, kurang lebih ada sekitar 124.000 jumlah Nabi. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.